مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب التاج والمعراج. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وسفينا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد. ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. صدق الله العظيم. المكرم أستاذنا أستاذ Muhammad Saleh Sekolah yang saya muliakan, guru kita semua Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saghaf yang kita muliakan dan kita cintai, semoga Allah sehatkan beliau, afiatkan, panjangkan umur dan berikan rizki dan keberkahan insyaAllah. Dan juga bagi kita semua jemaah ta'lim maghrib yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bisa melawan guru saya. Ini malam dua guru saya yang suruh saya kultim, kuliah 3 menit. Kalau kultum kuliah 7 menit, ini kultim, kuliah 3 menit. Pertama ini guru saya Ustaz Saleh, juga guru kita semua Habib Abdurrahman. Jadi sudahlah. Insya Allah dalam Islam ini kita diberikan yang terbaik oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita umat Rasulullah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terbaik bagi manusia yang Allah berikan adalah agama, ad-din. Kita semua mengenal Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhan. Dari segitu banyak sahabat Rasulullah yang diberi gelar karramallahu wajhan, hanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang mana Rasulullah katakan dalam hadis beliau, hadis yang ma'ruf, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyatiha min babiha. Aku adalah negeri ilmu, aku adalah negeri ilmu, dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang hendak masuk ke dalam sebuah negeri, maka dia harus melewati gerbangnya. Kalau kita mau mencapai Rasulullah, tentunya kita harus melewati gerbangnya. Gerbangnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Gerbangnya adalah Ahlul Bait Rasulullah. Kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak melewati Rasulullah. Kita tidak bisa mencapai Rasulullah kalau kita tidak melewati Ahlul Bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab beliau, kitab yang masyhur Nahjul Balagah, sebuah kitab yang berisi hikam dari Imam Ali bin Abi Talib, beliau ini diajarkan ilmu yang khusus oleh Rasulullah. Begitu ilmu yang begitu banyak, tapi Rasulullah katakan yang Ali itu ibarat satu tetes jari yang diangkat dari lautan. Itu ilmunya Imam Ali yang begitu banyak, yang begitu hebat. Sedangkan ilmu yang Allah titipkan kepadaku ibarat lautan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Inna Allah yu'tad dunya liman yuhib wa liman yubghid. Walakin Allah la yu'tadina illa liman yuhib." Allah Subhanahu wa taala berikan dunia ini, kekayaan, kemasyhuran, pangkat, jabatan, segala sesuatu kebesaran yang ada di dunia, Allah berikan kepada siapa yang dia cintai maupun siapa yang dia benci. Orang beriman dikasih, orang kafir dikasih, orang fasik dikasih, orang munafik dikasih, orang yang setengah-setengah dikasih. Dunia dikasih Allah. Tetapi Allah tidak memberikan agamanya, tidak memberikan agamanya. Nah, para ulama membayan akhiratnya, ilmunya, illa lima yuhib, kecuali bagi siapa yang dia cintai. Allah hanya berikan agama, Allah hanya berikan kecintaan kepada akhirat, Allah hanya berikan din ini
hanya kepada siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita sudah cinta kepada agama, kita punya rasa cinta kepada ulama, kita punya rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait, kepada ulama, kepada ilmu, kita punya rasa cinta, maka insya Allah kita sudah tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan istiqamah. Istiqamah di majelis ini, kita istiqamah. Di majelis para ulama, di mana saja kita istiqamah. Mencintai Allah, Rasul, agama, mencintai Nabi, dan segala ilmu yang diajarkan oleh mereka, kita istiqamah. Karena dengan demikian insya Allah kita akan memperoleh akhirat, kebahagiaan yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. InsyaAllah itu yang saya sampaikan sebagai pengantar ta'lim yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Dan insyaAllah akan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.